G100 Network, saya ulang, mempunyai customer base melebihi 160,000 customer base. Okey, bermaksud G100 Network sudah mendidik 160,000 lebih penyimpan dan pelabur emas di negara kita. Ramai ke tuan-tuan? Banyak ke tuan-tuan? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apa tuan-tuan rombat? Sebab apa? G100 Network ada satu target yang sangat besar. G100 Network nak mencapai 1 juta customer base menjelang tahun 2024. Dekat negara kita. Tetapi the best group, the best dealer yang ada dekat negara kita adalah dealer yang berada di bawah rangkaian network G100 Network. Okay? So, di dalam apa is special dengan G100 Network ni, tuan-tuan dan puan? Okay? Oh, bagi saya sangat amazing ni. Sebab saya berada di dalam G100 Network ni sebelum ianya ditubuhkan. Sampailah G100 Network itu ditubuhkan, saya melalui proses-proses macam mana kita consult, kita structure dia punya modul, macam mana kita nak pastikan dealer yang G100 Network lahirkan, dealer-dealer yang berkualiti dapat execute keputusan, dapat execute hasil yang sangat cepat dengan melalui proses didikan yang terbaik. Ianya melalui satu proses yang tuan-tuan, bukan tiba-tiba kita dapat lahirkan G100 Network itu. Alright, as for today 28 hari bulan 7, okey, G100 Network sudah mempunyai lebih 160,000 customer base. As for today, G100 Network, saya ulang, mempunyai customer base melebihi 160,000 customer base. Okey, bermaksud G100 Network sudah mendidik 160,000 lebih penyimpan dan pelabur emas di negara kita. Ramai ke tuan-tuan? Banyak ke tuan-tuan? Tak banyak. Tak banyak. Sebab apa tuan-tuan rombat? Sebab apa? G100 Network ada satu target yang sangat besar. G100 Network nak mencapai 1 juta customer base menjelang tahun 2024, tuan-tuan rombat. Okay? G100 Network ada satu dream besar. G100 Network ada satu amanah besar, iaitu ingin melahirkan 1 juta customer base menjelang 2024. Macam mana G100 Network nak mencapai hasrat ini, tuan-tuan rombat? Macam mana G100 Network nak mencapai hasrat 1 juta customer base, 1 juta penyimpan dan pelabur emas di negara kita? Macam mana? Inilah yang kita tengah bawakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, setiap bulan kita akan adakan talk show BOP ini. Kita nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan potensi yang ada pada G100 Network. Apa yang kita tengah lakukan? Apa yang kita tengah buat? Tuan-tuan dan puan-puan lihat tadi macam mana Puan Malia, dia mencadang ingin ada empire sekitar 35,000 ataupun 70,000 dia punya empire. Okey, itu 70,000 tu baru sedikit saja orang kawan-kawan daripada 1 juta ini. Okey, kita nak terokai pasaran di Malaysia dan Indonesia. Kita kena bersedia untuk masuk ke pasaran Indonesia. Di Indonesia, Public Good akan adakan 5 branch pada tahun ini dan tahun depan lagi 5 branch. So, in total, Public Good Indonesia akan ada 10 branch. Siapa yang nak servis 10 branch di Indonesia tu? G100 Network, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak terokai pasaran Indonesia dan Malaysia. Indonesia pasarannya adalah 30 kali lipat dalam bahasa Indonesia, 30 kali ganda. Kalau 30 kali ganda dalam bahasa Melayu, 30 kali lipat dalam bahasa Indonesia. Kita nak bawakan contoh model yang terbaik di Malaysia. Kita nak bawa duplikat ke Indonesia. Di Malaysia pun kita akan do the best. Kita akan sampaikan manfaat Public Good sehabis baik. Okay? Untuk mencapai hasrat 1 juta customer base ini, G100 Network sekarang, G100 Network as for today, kita dah ada lebih kurang 70 master dealer. Lebih kurang 70 master dealer. Setiap bulan kita lahirkan master dealer. Setiap bulan kita ada beberapa master dealer yang kita lahirkan. Dan target G100 Network menjelang 2024, kita nak lahirkan 1,000 master dealer. Okay, 1,000 master dealer yang income pasifnya minimum. Saya bercakap soal minimum, itu RM5,000.